hasil daripada kegiatan operasi yang sudah kita laksanakan, ataupun mungkin dengan kumpa Ramadan, kumpa Ramadan Resta Mataram, di mana dalam kegiatan kumandang Ramadan Resta Mataram ini kita melakukan kegiatan kumpa patroli dan juga penindakan, yaitu kita laksanakan dari tanggal 14 April sampai dengan tanggal sekarang. Sekarang tanggal 26 April 2021. Adapun kegiatan yang telah kita laksanakan itu berupa razia dan juga penindakan terhadap balap liar, baik balap liar sebelumok, balap liar lari, dan juga balap liar sepeda motor. Yang kedua yaitu penindakan berupa razia petasan. Kegiatan yang kita telah laksanakan berupa satu adalah balap liar kendaraan bermotor. Kita sudah melaksanakan kurang lebih 7 kali kegiatan di wilayah Polresta Mataram, yaitu di wilayah Jalan Baru Papati, kemudian di wilayah Erlangga, kemudian di wilayah Udayana, juga di wilayah Turida, dan juga di wilayah perbatasan Lombok Barat Mataram, yaitu di Tembolak Pelangi. Kemudian sedangkan hasil operasi ataupun hasil razia petasan yang sudah kita laksanakan di 7 polsek yang ada, yaitu ada 21 kegiatan tanggal 14 sampai dengan sekarang. Hasil yang dicapai di mana sepeda motor berhasil kita amankan sebanyak 48 unit sepeda motor. Sepeda motor yang kita amankan sebanyak 48 unit. Dan sebagian besar itu ada di polsek mana. Kemudian yang kedua yaitu petasan yang kita amankan yaitu sebanyak 100.619 kotak, 1.619 kotak petasan. Sedangkan untuk kendaraan yang ada yang telah kita melakukan tindakan penilangan sebanyak 40